Saling mencela pada orang Islam.
di bulan Rajab. Bulan dibanyakin jika istighfar buat persiapan nanti Syaban, mengkodok puasa bulan Syaban. Terkadang nanti puasa full bulan Syaban, terkadang juga puasa tadinya dua-duanya sore. Sudah kita bersiksa Allah diri kodok baru masuk, sudah biasa, yaitu puasa bulan Ramadan. Kebanyakan kita salahnya bulan Rajab sudah kita tenang dekat sama Allah, Syaban nggak kodok puasa, kalau bulan Ramadan kaget nyalain puasa panas apa, kaget kita. Jadi Rajab sama Syaban ini kita fokusin ibadah. Kalau bidan kita tenin, kodok siap-siap, yang puasanya betul-betul hati-hati. Barang siapa orang puasa tahun kemarin yang enggak puasa pas malu Syaban, ini pas malu Syaban dia enggak kodok, maka Syaban ini akan datang. Oh, nah, dua hari itu senangnya bayar ini. Makanya Syaban saing kok kodok. Pada malam ini kita mengkaji bab jalan. Nah, ini penting bab jalan. Bikin jalanan, jalan. Jalan itu didahulukan satu apabila pembagian waris. Di dalam tinggi disebut syufuk. Syufuk. Sebelum warisan dibagi, maka dipentingkan dulu jalan. Udah jalan diambil-ambil, sisanya baru bagi waris. Ini terutama PRT ini, warganya ini. Berjalan. Waya tuju dengan sangi ayah sungai rosana. Boleh bagi seseorang bikin jalan, bikin polisi tidur. Ini polisi tidur ini Pak. Bikin jendela di rumah, yang mana rumahnya itu dekat jalan. Jadi ada dua. Dibolehin bikin polisi tidur, bikin jendela yang rumahnya dekat jalan. Ditarikin nanti din dengan syarat satu, jalanannya tembus jalan umum, jadi tembus nggak ada pintu. Yang kedua, layatadorohul mahmudhihi, yang nggak bikin maka mudarat bagi orang yang lewat. Jadi ada dua, kalau jalan tembus di jalanan umum nggak butuh, boleh bikin ada jendela dekat jalanan, boleh. Kedua, bikin polisi tidur. Walau yang itu fitnahil mustar, nggak boleh bikin polisi tidur yang bikin baik sampai binatang itu dikasih sekarang lewat. Di zaman Nabi disebut onta dan sekarang mobil-mobil, motor, mobil yang enggak maka bahaya itu kendaraan. Jadi bikin posisi tidur ini jangan tinggi-tinggi, aman. Udah tinggi banyak lagi. Ini binatangnya ini lagi atur dalam tinggi. Ini posisi tidur sampai sana, posisi tidur lagi. Sampai sana, posisi tidur lagi. Banyakkan itu. Dalam tinggi nggak boleh. Jadi nggak boleh bikin posisi tidur yang mata bahaya, yang lewat, bahkan dalam tinggi binatang aja udah boleh, jauh binatang lewat sampai makan bahaya. Dikiasi sekarang motor, mobil, sepeda, kita lewat. Tinggal kita bertanya, itu posisi tidur banyak yang itu ganggu motor mobil nggak boleh lewat. Asalnya naik motor sih sebelumnya,
Terutama yang punya motor pakai kopling, sebel banget. Kalau kopling dua, mau kopling tiga, pasti tidur. Dibalikin lagi dua, ada turun, waktu dikir, ya mana naik kopling tiga, polisi tidur. Itu perlu bahas, silakan ada polisi tidur dalam dikir, tapi tidak mata mudarat orang mewah. Baik mobil, baik motor. Walau yang itu tak sirihi, kalau yang jendela di rumah ke jalan, dari rumah ke jalan ada jendelanya, saatnya walau yang jujur tak sirihi, dan sampai jendelanya itu ke jalan. Illa diizni syuroka, kecuali ada izin dari syuroka, itu syuroka orang-orang sekeliling itu. Makanya dalam fikih sami tegas, agama-agama muamalah-muamalah enggak boleh dicampur adukan sama agama. Seperti begini, ada orang yang mulai di jalanan, ada orang protes mulai di jalanan, mau kencang dosa akhir, maulid dilarang. Cara logika benar ya, maulid dilarang. Maulid dilarang, mendasar wahabi. Gak kesimpulnya jalanannya itu, Imam Syafi'i mengatakan jalanan umum dipakai maulid Nabi, dipakai acaranya secara apa ini, baik itu pernikahan, ya kita bahas pernikahan ke jalanan ditutup, maulid ke jalanan ditutup, tiba-tiba yang lewat itu dia ada buat kerja sebelum melapan dulu melapan kan dia ada setoran, maka yang tutup jalan itu banyak setorannya itu karena gara-gara itu dia nggak bisa setoran. Jangan tutup ini dasar akhir mau dilarang lain baliknya. Lain sebabnya, makanya kalau masjid, musola di perjalanan satu yang sering seperti kampung itu benar-benar izinin, benar-benar izinin begitu perjalanannya. Nah itu baru tuh bantu-bantu yang kelihatan dia lewat itu kayaknya rugi dia itu. Makanya saya mencintai waktu itu saya larang di jalanan. Saya larang di jalanan. Kenapa? Bahaya nanti. Dalam diri bahaya. Itu pertanyaannya. Ilang ketahui olehmu anak tohi kok ismani. Bahwasanya jalan itu ada dua. Satu, nafidun, jalan yang tembus, jalan umum. Woi-woi lugu, yang kedua bukan jalan tembus, jalan buntu. Panah itu dan adapun jalan yang tembus itu layak masuk, tidak dikhususkan layak masuk, tidak dikhususkan bi ahadin, hanya satu orang. Dan pun yang dipakai buat hajatan, ya, nggak boleh khususkan satu. Bakul nasi akan tetapi untuk semua orang. Ya sahakuna mengorok yang mereka punya berhak lewat. Pihi dalam jalan yang umum itu. Bahkan paling sari atapin gak boleh bagi satu orang pun. Ayat asara papihi yang dia itu mengolah jalan yang tersebut. Bima yadul ma'otu yang bikin orang lewat jadi mudah. Kak Iswagi Yunahir seperti bikin polisi tidur yang tinggi, tinggi. Jadi gak boleh. Gak boleh. Ini saya bilang begini ya. Tiba-tiba biar ini saya bilang ya. Kalau kita hari hajatan yang undang bikinlah jalan ini tutup. Ya tentunya RT, saya mau hajatan nih RT. Cuma saya dari tempat
jalanan ditutup, kadang-kadang iya nggak apa, nggak apa-apa, nggak bahaya itu enggak. Mau jalanan mau dipet, bahaya itu. Mendingan kayak gudang serba, alih ke sini nggak bahaya. Berapa? Belum itu jalanan tadi di bawah minggu ini jalanan apa-apa bukan? Nah, jalanan apa-apa bukan? Wakaf kan nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh disewakan, nggak boleh digadai. Ternyata jalanannya wakaf orang dulu, orang dulu wakaf di jalan dulu. Itu namun wakaf saya wakaf terbagi dua. Di sini ada tempat jalan wakaf. Ada wakaf mukhtiul awal. Imam Syafi'i mengatakan dua pendapat kalau orang meninggal dunia mewakafkan. Yang meninggal diwakafin tanah, sekolah, masjid, perjalanan dan lain-lain. Dua pendapat dalam kata Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan orang yang meninggal mewakafkan buat almarhum atau almarhumah tidak sah. Ada yang mengatakan sah. Jadi dua-duanya silakan pilih. Asalnya yang sah saja berarti sah. Sewa kafe di musola, sewa kafe di tanah buat almarhum bapak saya, ambil yang sah. Cuman wakaf itu ada mukhtiul awal, awalnya terputus. Ada mukhtiul akhir, akhirnya terputus. Wakaf mukhtiul awal itu wakafnya tidak ada nadirnya. Misalnya sewa kafe tanah, sudah begitu aja. Tidak disebutin sewa kafe tanah, nadirnya sekulan-sekulan. Maka itu disebut wakaf mukhtiul awal. Banyak gak begitu? Ada wakaf tapi enggak buat, enggak ada nadirnya. Sewa kafe di tanah, silakan berapa kek. Enggak selain siapa nadirnya, enggak ada begitu. Maka disebut wakafnya mukhtiul awal. Nah, wakaf seperti ini enggak perlu ada ijab qabul. Enggak perlu ada ikrar wakaf. Enggak perlu ada akad ikrar wakaf. Kenapa? Enggak ada yang terima. Enggak ada nadirnya. Yang kedua, wakaf muadda disebut mukhtiul akhir. Kuburan. Nah, kuburan itu banyak tuh. Buat keluar warga. Tapi wakaf tanahnya wakaf, tapi tanahnya buat keluar warga saja. Jadi wakaf tanah buat warga sah. Cuma ada cuma nih sebenarnya dia berjalan tanah laki-laki. Nih si Ahmad wakaf tanah pemakaman buat keluarga. Ahmad yang punya anak laki-laki. Ahmad meninggal punya anak laki-laki. Dia ngurusin. Meninggal lagi harusnya anak laki-laki. Dia ngurusin. Tiba-tiba si Ahmad nggak punya anak laki-laki, perempuan semua. Nah ini wakaf keluarga makam putus, maka disebut mukhtiul akhir. Putus, putus kenapa? Nggak jadi buat keluarga lagi, tapi wakaf umum. Nah itu perintahnya. Maka jadinya wakaf umum. Makanya kalau yang punya wakaf keluarga anaknya udah dari laki-laki, tiba-tiba ada orang pengen makamnya di situ, jangan dilarang. Karena udah putus, nggak ada anak laki-laki. Itu sebenarnya berapa? Kalau katakan berapa itu? Namanya kayak berapa mantuman? Saya tanya anak-anaknya ada nggak? Masih ada di rumah banyak, banyak masih sedikit. Tidak diubah atau rasanya di rumah masih lampu panas habis, panas habis. Alhamdulillah banyak ikutin baru-baru ada. Oh jangan-jangan ya, gue itu apa? Sekarang nggak ada rumah-rumah udah nggak ada lampu kayak kamu nanti. Begitu katanya. Selanjutnya, jadi nggak boleh jalan umum satu orang melolah. Bima yang durul marotu sehingga bikin mudarat orang yang lewat.
Kaisyori Yunanit seperti bikin kursi tidur yang terlalu tinggi. Wabinaw si Yatin, alasannya apa? Lianna lako esaraku, karena haknya itu gak seperti itu. Pahit pahala, kalau berbuat juga, ini kursi tidur tinggi. Ini ada orang rumah, bunyirannya itu sampai di aranan. Pahala, kalau begitu juga pahala yang diarahin ayah di mau, apakah perlu dibuka? Nah, ditanya sekolah. Rumahnya ini sambil jalanan. Kalau tidurnya terlalu tinggi. Yang jadi pertanyaan, apakah perlu dibuka? Wajahani ada dua pendapat. Akahu menuruti akhir ilmah tabi menghikayatkan imuri adalah kita al-mapak. Wakola tasbahu dan yang serupanya an-nazalika ilhamin. Yang membuat rokok itu adalah si hakim. Siapa hakim? RT, RW, lurah. Anak buah dari satpam PT. Jangan kita. Kenapa jangan kita? Sini katakan. Lama pilih pintu kilo fitnati nanti jadi timbul fitnah. Kalau kita, kalau setuju semua berkata, tetapi kalau pemerintah nurut, makanya kelihatan prosedur tinggi. Bukan tuh PT ngomong, bukan review PT nurut. Jangan kita, karena begitu sampai prosedur itu dibatas. Pakil lam yadur bin maruf ijasa, kalau enggak mantap bahaya kepada orang yang lewat, kendaraan yang lewat, jasa silakan bikin polisi tidur, silakan bikin jendela, enggak mantap bahaya orang yang lewat. Itla borok kalau enggak ada mustahara. Wabisyarti ayat lihi, hendaknya jalanan itu ayat lihi rata. Bihai suyamul masih muntasibah. Sekira-kira orang yang lewat itu muntasibah, jejak enak. Jalanannya itu kadang-kadang yang borong jalanan begitu-begitu. Terhancur lagi. Kalau Al-Mawalidi berkata Imam Mawalidi, wa'ala rasmi mayimudu. Makanya penting sekali seorang pemimpin dia menanggung seperti jalannya pimpin titik. Selanjutnya dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Ini dikerjakan dalil ini sama Sultan Harun Ar-Rasyid radhiyallahu anhu. Makanya Sultan Harun Ar-Rasyid dia khalifah yang paling bagus pada zamannya. Dikerjakan dia di khalifah siapa sih dia Ar-Rasyid? Seorang pemimpin sampai ke bawah banget, mungkin jalanin hadis Nabi ini. Apa hadis Nabi nya? Kalau ada yang bisa jalanin kayak gini, pemimpin buat ibadah. Apa yang dijalanin? Wal asr fi jawali Israel, bahwasanya dalil tentang jalanan itu annahu alladhi sallallahu wasallamu, bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasobah dia dikasih mati, beliau memasang dia sendiri, beliau memasang dengan tangannya yang mulia mizabah, yaitu talang rumah, dari Abil Abbas di tempat pamannya Abbas. Alasannya karena rumah pamannya itu gentengnya jalanan. Dikhawatirin kalau hujan airnya ke jalanan, otomatis kalau orang lewat kena air hujan dari gentengnya pamannya. Nah, dikasih talang itu dikerjain sama Sultan Harun Ar-Rasyid. Warganya semua yang dekat jalanan, yang gentengnya di jalanan, dibikinin air terjun sujud. Kata RT ribet gitu. Begitu. Kenapa? Emang gak ada kesel juga paling yang kecil jurut terus buat itu kalau hujan lepek kita kadang-kadang lewat lepek
yang sebel lagi mobil kita di belakang hujan deras di mobil nggak ngasih kita mikir di tengah pelan kita berefleks ya kita tengok perempuan sepertinya gitu jadinya tuh Sultan Harun Al-Rasyid hadis ini dipakai sama beliau tuh di rumah-rumah yang dekat jalan dipasangin tak kalah kan enak jadi itu dari orang leh aspalnya itu rusak sama makhluk makanya sekali lagi ya agama sama dunia sebenarnya tuh ya tuh dunia itu di ingin dirapikin sama agama begitu keterangannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam sanadnya dan Imam Bukhari dan Hakim. Hadisnya sahih. Jadi Nabi sendiri masang salam di pamannya yang bernama Abbas. Abbas orangnya Ibnu Abbas. Perjalanan rumah itu karena rumah pamannya itu gentengnya ke jalanan. Di kuartir hujan air jalanan nanti orang sama Nabi di pasar. Wakana syarikat bina masjid di Rasulullah dan Nabi juga pernah mengerjakan ada masjid itu tahun perjalanan. Kita lupa kalau masalah dan kita mungkin baru itu tidak ada kita lawan. Mungkin paling bagus. Terus jadi pertanyaan. Walam an-nahu yusaraka fil musyri ayyuna muslima dan disyaratkan di dalam jalan itu hendak bikin orang Islam. Baikkanlah jimian walaupun ada aku jimi. Jadi aku jimi tetap kita ayomi gitu. Kita ayomi kalau kita seorang Islam yang paling banyak itu di jalanan orang Islam gitu. Jangan terbalik. Ulama bersuin sama dia bersuin sama orang bukan Indonesia. Balik itu, balik. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau jalanannya itu wakaf? Nah ini jadi masalah orang dulu nih jalanan. Biasanya wakaf ke jalanan. Ambil sekarang pakai jalanan. Walau karena syariat mengukuhkan kalau adanya itu jalan diwakafkan. Pada hukumu, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hal dua kalungkan memiliki amat, apakah itu jatuhnya kepemilikan atau tidak? Tanah wakaf itu baik wakafnya nanti atau enggak, jelas wakaf. Jadi pertanyaan itu tanah hukumnya dimiliki atau enggak? Sama siapa? Pemerintah. Itu jatuhnya karena jalan itu diurus sama pemerintah di aspalnya. Apakah itu punya pemerintah? Pada tanya tanah wakaf. Pertama yang jawab Ibnu Rifa'. Beliau mengatakan tawakuf ini Ibnu Rifa'i. Beliau Ibnu Rifa'i tawakuf. Tawakuf enggak bisa jawab. Enggak berani jawab itu tawakuf. Antara jawab dan enggak. Gak berani, karena yang melipat mungkin belum menemukan darinya. Beliau sebenarnya kalau kita ditanya tentang agama kita gak tahu, jangan sok tahu. Kita gak tahu, kita jawab. Salah. Udah nyebar kemana-mana. Tidak tahu yang tahu, kita salah. Keras juga. Nah itu gak berani. Akhirnya jadinya mujadalah. Jadi kalau kita nggak tahu, kita yang jawab nggak tahu. Nah seperti Nuri'ah ditanya kalau ada wakaf itu milik siapa? Milik pemerintah? Bukan kata Nuri'ah nggak jawab. Waktu dia tulisan ini berkata Imam Qadhi, nah, Imam Qadhi yang hukum yang pakarnya, kata beliau, lah, enggak lah, tetap punya Allah, bukan punya jalanan. Ini jadi masalah tuh. Kenapa? Kalau punya jalan punya pemerintah tanah wakaf berarti bukan wakaf namanya.
bukan wakaf. Yang namanya wakaf punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keterangannya. Yang jadi masalah, yang bahaya, satu paling jelas ya. Yang kenapa wakaf itu satu, kenapa gadai itu enggak boleh dipakai? Karena bukan jual beli. Kenapa itu wakaf itu enggak boleh dipakai selain beribadah? Karena bukan jual. Nah, masalahnya itu dikuatkan tanpa wakaf dipakai, bukan jual ibadah. Itu keterangannya tentang bahkan di sini dikatakan ini empat ayat terjadi dari mana-mana. Yang rulu ala imami al-qoyri haram hukumnya bagi imam, bagi pemerintah atau lainnya ayu sholinya ala isyari guna. Dia mau bikin damai sehingga jalanan itu jadi mudara. Tidak terjadi pemerintah bikin damai atau pembunuh ormas dan itu bikin damai sehingga jalan jangan pakai lagi jalan. Contoh di kampung Nabi Wiran jalan itu nggak terpakai parkiran dulu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada damai sama oknum. Begitu intinya. Dalam jalanan sekarang buka fungsinya lagi. Kenapa dicilitan tuh banyak orang jalan hitam di jalanan? Jawabannya ini. Karena ada yang dalam, ada yang dalam, akhirnya nggak ada intinya. Intinya mah ini bahasa halusnya intinya lesa tulus, mampus, duit. Begitu keterangannya. Kenapa Pak? Makanya kata Imam Syafi'i, likulli muslim dimakami kata Imam Syafi'i. Bikinlah pemerintah itu tempatnya masing-masing. Nah, buat dagang bikin tempat buat dagang, parkir bikin buat tempat parkir, jalanan buat jalanan. Kalau udah sampai berdamai, nggak bisa terpisah. Apalagi kalau orang masih megang, waduh, udah susah itu dari itu. Tapi kita lihat ini kenapa bisa terjadi itu semua? Jawabannya ini nih, jawabannya ada di kita. Karena berdamai sama jalanannya oknum. Terjadilah sekarang begitu di mana-mana jalan macet itu toko parkiran buat gelagam macam-macam karena ada damai. Dan ini bahaya yang pun hukumnya haram. Makanya dalam ini nambah kita agar mengawal pertama bagi yang di bidangnya masing-masing. Ya sedikit aja. Mungkin bagi yang kurang paham, silakan bertanya. Tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.